kita udah sampai di tokonya. Ini 185. Berarti dari tahun 2010 hasil setelah gue hunting sepatu Converse mirip original. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Halo Tops, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue, Imam, gue adalah CEO-nya Top Score atau biasa disebut owner Top Score. Nah, kalau lo menyaksikan video ini, berarti Top Score udah punya channel YouTube dan lo harapan gue bisa subscribe channel YouTube. Atau ini juga nanti akan di-launching di Instagram TV dan pantau terus keseruan-keseruan kita setiap acaranya. Kalau lo belum tahu Top Score itu apa, Top Score itu adalah toko sepatu di Bilang Depok yang memiliki konsep diskon 25%, up to 25% setiap harinya. Jadi udah pasti tahu harganya kayak gimana kan? Nah, terus sekarang gue pengen ngajak lo semua untuk mereview sepatu. Tapi bukan sepatu original nih, ini adalah sepatu KW. Nah, gue akan ngajak lo untuk mampir ke toko sepatu KW, terus kita tanya-tanya sama dia dari mulai laku atau enggak, banyak yang beli atau enggak, dan lain-lainnya. Dan yang pasti kayaknya bermanfaat deh buat lo untuk ngebedain mana sepatu KW dan mana sepatu original. Ikutin terus. Oke, sekarang kita jalan ke toko yang katanya jual sepatu KW, Top. Nah, nanti kita di sana mau tanya-tanya nih, kira-kira sepatu KW itu harganya berapa sih? Terus. Oke, Top. Kita udah sampai di tokonya sekarang. Gua mau nemenin lu room tour. Kita lihat-lihat dulu sih isinya sepatu model apa aja. Yuk, masuk. Kalau lo perhatiin, ini ada Predator, terus ini ada Mercurial, terus itu di belakang sana ada Specs. Kita masuk ke dalam yuk. Selain kita lihat yang selain futsal ada apa aja? Ini Adidas Campus. Sol bawahnya warnanya persis sama original. Kalau tokonya buka jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nggak nentu sih buka. Oh, nggak nentu ya, Pak? Jam 10 sih, Pak, tokonya. Oh, jam 10. Nutup jam 12. Jam 10, nutup jam 12. 12 malam, Pak? Emang ada yang beli sepatu jam 12 malam? Alhamdulillah, ada. Oh, gitu, Pak? Kalau ini, sepatu ini, Pak? Apa namanya? Lokal ya, produksi lokal ya? Bukan impor? Lokal. Oh, lokal. Lokal di mana sih, Pak? Tangerang, paling nggak? Atau Tangerang ya, Pak? Kan mirip banget nih, Pak, sama fans ininya. Yang impornya. Oh, ini impor ya? Coba saya izin lihat yang impor ya, Pak. Wih, makanya ada lampu-lampunya ya, Pak. Karena barang impor, Pak. Nah, ini Converse. Ini menurut gua cukup mirip. Cukup mirip, cuman kalau Converse aslinya ini dia talinya nggak begini. Yang paling baru model yang mana, Pak? Alpha Bon. Ini ya. Alpha Bon. Kalau sepatu futsal? Sama. Jadi itu paling apa? Adidas ya. Adidas doang sama Nike. Adidas sama Nike ya. Kisaran harganya berapa sih? Adidas 18, Nike-nya 160. Oh, oke ya. Nah, ini yang kata Bapak paling baru nih, Alpha Bounce. Ini kece juga. Saya mau tanya, Pak, ini kalau sehari tuh Bapak bisa kasih perkiraan nggak kira-kira laku berapa sepatu, Pak, sehari, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak, kalau Bapak nggak mau ngasih tahu juga nggak apa-apa. Nggak nentu ya, Pak? 10 sepatu ada minimal? Naik turunnya segitu ya? Tapi kemarin pas sebelum lebaran naik? Atau sesudah lebaran? Sebelum lebaran. Ini kan bisa dibilang kalau ada orang datang nih, Pak, nanya, Pak, ini sepatu original atau bukan? Bapak jawab, bukan ya, bukan original. Kayaknya gue mau beli yang ini nih, soalnya ini mirip banget sama Converse. Jadi gue penasaran, gue pengen tahu nih kira-kira apa bedanya sama Converse aslinya. Tapi gue belum tanya nih harganya berapa. Ayo kita tanya. Jadi harganya berapa nih, Pak? Berapa tadi?
netnya lah. Itu yang biasa 120 aja. Widih, size berapa nih adanya? 42 aja. Warna ini. Ya. Yeah. Bungkus ya. Siap. Jadi kalau sebenarnya beli dapat dus enggak, Pak? Atau plastik kayak gitu doang? Ada dusnya sih kalau yang biasa sebenarnya enggak ada dus. Oh, sebenarnya enggak ada dus. Tapi kalau ini ada. Ntar saya kasih. Oh, tapi kalau aslinya emang enggak ada dus. Maksudnya dari sananya enggak dapat dus, cuma plastikan doang. Ya udah enggak apa-apa, pakai plastik aja. Ini, Pak. Dengan harga Rp120.000, gua udah dapetin Converse kayak begini nih. Ini menurut gua dibanding semua model yang paling lumayan modelnya, dan ini enak banget buat di-review dibandingin sama Converse originalnya. Cuman gua pengen tanya nih sama lu, Tops, kira-kira sepatu ini enaknya diapain? Nah, lu komentar di kolom komen, boleh di Instagram atau di YouTube, nanti lu komentar yang nantinya gua ikutin itu dapat hadiah pulsa dari gua 100.000. Ya, lumayan kan? Gue mau pakai dua.